saya ini sekarang ini biasanya penyakit memang ada. Dulu tidak ada saja ini penyakit. Sekarang ini sakit pinggang lah, penyakit sama. Batuk lah. Diubat, diubati. Tidak dekat lama bagus dia, bagus sekejap saja bagus. Itulah penyakit saya sekarang ini. Timbul lagi batuk. Bapak malam sudah batuk. Yang tidak dapat tidur. Jadi saya rasa sebab daripada itu yang dikira dari itulah. Karena dulu tak ada. Ini aluminium ini saya tahu memang jahat lah. Tapi apa boleh buat, di atas sudah mau, tak ada daya jadi. Mau, tidak mau pun. Jalan. Jalan saja. Tapi yang saya ngambil keuntungan tak ada. Ya. Tak ada. Saya rasa udara tidak berapa sedap, tidak bagus. Bukan macam dulu, jauh. Dulu tidak ada yang macam ini. Sikit batuk, sikit demam, tidak tentu. Anak-anak pun macam itu. Saya punya cucu pun saya tidak suruh di sini. Saya suruh pergi tempat lain. Saya apa boleh buat cari ikan untuk nafkah siang malam. Kalau saya tidak buat cari ikan, macam mana saya punya anak sekolah. Saya anak sekolah 8 orang sekarang. Yeah. Satu jam pergi laut baru ada ikan. Dulu sampai sini saja pun. Sebagai nelayan dan petani juga. Tanam kebun sekarang sayang tidak dapat kita nanti. Tadi timun ditanam 2 kali buah saja. Kacang pun macam itu dah habis. Ya. Yeah. Pakcik rasa ni semua ini ada kaitan lah dengan kilang dulu lah. Iya. Dulu tidak ada macam itu. Sebelum ada kilang saya tanam berapa banyak? Sampai 100 kilo satu hari keluar. Nah, timun sampai 200 kilo satu hari dia keluar. Sekarang dia punya timun itu orang pun takut makan. Macam anak kerak. Nah, mana dapat makan macam itu? Kilang lah. Kilang ini saya rasa saya tidak setuju kalau macam ini. Untuk kita cari nafkah, untuk kita miskin cari hidup, tidak dapat. Tidak dapat sama sekali kalau macam ini.